Oke, jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan servis setrika yang dicolokin tidak hidup, saudara. Lampu kontrolnya tidak hidup. Jadi kita buka aja, apakah kabelnya? Kita buka saja dari sini. Oke, kita cek kabel. Ini ohm meter. Kemudian ini setiknya. Kita tempelkan kabel yang sebelah. Oke. Kemudian tempelkan sini. Sini kita tempelkan dengan kabel yang sebelah. Ternyata kabelnya, saudara, kabel ininya rusak, kabel setrikanya. Ini kelihatan terbakar. Ini. Kita coba gantikan kabel. Kalau kita cek kabel elemennya di sini, di dalam sini ini, saudara, jadi ujung kabel yang sini dengan yang sini kita tester aja, dia jalan, saudara. Dan kalau kita putar, dia akan fungsi, jadi positif kabelnya. Oke, saudara, kita gantikan aja kabelnya dan kabel baru ini. Pastikan kabel ini oke, yang sebelah dengan yang sebelah. Oke. Tinggal kita pasangkan di sini. Dan melepas. Oke, ini kita lepas. Kemudian kabel baru kita masukkan lagi. Ya. Ini kita pasangkan baut begini. Pasangkan
Oke, kabel sudah terpasang dan kita pastikan dengan tester. Kita hubungkan begini. Ya, tester sudah bergerak dan kita mainkan untuk ya. Sekarang kita colokkan ke listrik. Menyala, saudara. Ya. Menyala. Dan kita pegang. Sudah mulai panas, saudara. Panas. Coba tekan, saudara. Panas kan? Aduh. Oke, saudara sahabat Kaos Hijau, terima kasih Anda telah menyaksikan video kami. Berikan like, subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Dari kami Kaos Hijau, terima kasih.